Bismillahirrahmanirrahim. Saya bernama Aizah binti Ja'far, berasal dari Pasir Mas, Kelantan, menetap di Pasir Tumbuh lama dah. Jadi bermacam-macam adalah teh ni berniaga macam-macam produk gamak emas. Tapi halah minum pun, tiga minum tu berkesan. Tapi dipendekkan cerita, mak teh nak royaknya, mak teh pergi kena cocok vaksin. Mula-mula mak teh pagi tu, mula-mula mak teh minum. Mula-mula mak teh minum tu, mak teh berasa lenguh-lenguh, habis seluruh tubuh tu. Tapi mak teh biasa dah, sebabnya mak teh biasa makan produk lain pun, minum produk lain pun macam ni juga. Jadi maknanya lenguh-lenguh tu memang ada. Tapi mak teh berasa was-was, mak teh telefon ke ustaz. Ustaz jawab, oh biasa mak teh. Ada tu, nak salah-salah. Lepas tu mak teh pun nak pergi vaksin kemarin. Mak teh minum tiga titik. Sebelum pada mak teh nak pergi tu, mak teh turun tu, mak teh minum tiga titik. Pergi vaksin. Vaksin tu doktor tanya, kak ni ada daun tinggi ke, kecil manis ke? Kata tak ada, mak cik nak ambil kapu, nak buat kapu. Waktu mak cik tak ada kecil manis, daun tinggi. Lepas tu lah ni mak cik sihat, apa mak cik sihat sangat tu. Kata mak cik ambil produk kapu yang baru minum ni, kata. Siti Vista apa dah kata, oh bagus-bagus lah dia kata. Sebab dia bahasa kak, mak teh bahasa makcik ke dia. Dia kata kok ni, dia kata temen ni, dia kata saya cocok ni sebabnya upak ni kuat. Okey, kita sambung lagi kak ni. Ada. Okay. Siapa abang mak teh bangun pagi tadi, dia pun pergi tak bangun mak teh. Aku tak ada bahasa kapa-kapa, tak ada temen, tak ada kapa dia. Tak ada gapo kata, alhamdulillah Tuhan beri. Ha dah ditunjukkan oleh Ikhya kata dengan produk ni. Produk hak duk minum tu. Hak duk minum tu hak ustaz buat mari tu. Orang lain kak, kayak gitu, kayak gini bunyi. Sampai sini sesak nafas, lepas cocok dua hari sesak nafas. Lepas cocok dua hari timbul bedel, lepas cocok dua hari mati. Makan gapo? Makan wadriye. Kononnya. Dan mak teh, balik hari ni. Balik. Cocok hari ni. Esok kan mak teh pakai berdua. Tak ada gapo satu. Alhamdulillah. Kita sikit mak teh pasal gomek. Gomek. Semenek mak teh cerita pasal gomek. Gomek ni alhamdulillah gomek mak teh minum dengan gomek. Gomek ni kok ni mak teh minum. Jadi maknanya tak ada minum kau sihat. Kau ni dia tak ada radam kata tindak balas kau. Kau pun dia sihat. Untuk mak teh nak pergi jalan ke kebun mak teh tu baca tak sapa. Makan hak ni, minum hak ni pagi, tengah hari, petang. Jadi mak teh tidak jimat. Mak teh minum, itu mengikut jadual dia. Kadang anak mak teh tu dia jimat di pagi je. Mak teh minum pagi, tengah hari, petang. Tidak lapar nasi. Mak teh ni penasi sebenarnya. Lah dulu mak teh dalam 72. Lah ni 97 kilo. Mak teh. Jadi turun berat badan. Mak teh tak ingat. Mak teh lupa saat ni. Mak teh lah ni. Mak teh ada nemeh di rumah. Mak teh.